teman-teman, apa kabar? Atas semangat dan ceria, jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan tubuh ya teman-teman. Selamat datang di channelnya aku, Clara Inita. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Februari dan sekarang jam 15.15. Di video hari ini aku bakalan cobain satu minuman. Dan satu lagi ini adalah coklat. Sepertinya dua produk ini adalah produk baru. Yang pertama ini Garuda Food Coklatos Mamma Mia Lezzatos Coklat Drink Coklat Milk. Mengandung 4 vitamin D, B12, B1, B6, isi bersih 190 ml, minuman susu rasa coklat, udah ada BPOM RI dan juga logo halal. Ini kondisinya masih dingin. Seperti biasa, aku bakalan tuangin ini ke dalam gelas. Dia dapat sedotan. Bakalan tuang. Oke, kita bakalan coba. Jadi di sini ada tulisan milk Italian chocolate test. Kalau dulu aku nggak tahu sih dia ada pakai milk atau enggak. Tapi kemasannya dia warnanya coklat penuh, nggak ada warna putihnya ini. Ini aku rasanya ya kayak susu coklat sih. Enak-enak aja. Aromanya enak, rasanya juga enak. Lalu produk kedua ini Kit Kat yang gold. Di sini sih dia produksinya udah dari bulan November. Bulan November 2020. Tapi aku nggak tahu sih kapan mulai dipasarkan ini produk. Nestle Cocoa Plan, udah ada logo halal dan BPOM RI. Ada Brick, ada Kit Kat. Kalian buka. Kecium aroma coklat. Ini dia warnanya itu menurut aku coklat sama krim gitu. Hanya kemasannya yang warna gold. Kita bakalan coba. Ini aku masukin kulkas, maka bentuknya masih bagus banget. Menurut aku rasanya enak-enak aja. Dia kerasa kayak ada susunya gitu sih. Di sini ada tulisan coklat paduan susu dengan wafer. Ya, pantesan aku ngerasa tuh susunya kerasa banget. Dan ya, untuk produk Kit Kat ini, dia kan coklat terus ada wafernya. Jadinya nggak terlalu nek banget gitu. So, nanti aku bakalan balik lagi tesnya Coklatos, coklat milk, kalau udah dia nggak terlalu dingin lagi. Ini udah lebih dari 1 jam, aku dari terakhir cobain Coklatos coklat milk ini. Ini udah suhu ruangan sih, kita akan coba. Aku juga bakalan sekalian cobain yang Kit Kat-nya. Coklatnya udah meleleh gitu. Untuk coklatnya, Kit Kat Gold ini, menurut aku dia nggak terlalu bermasalah sih. Untuk aku, mau dia tadi dingin maupun sekarang, tetap aja rasanya enak, sama-sama enak. Nah, kalau untuk coklatosnya, aku tuh lebih suka waktu dia masih dingin tadi. Sekarang dia udah nggak dingin lagi. Ya masih kerasa sih, ini coklatnya seperti susu coklat. Tapi lebih enak aja dinikmatinnya waktu masih dingin. So ya buat teman-teman yang udah pernah cobain kedua minuman sama snack ini, boleh banget komen di bawah gimana menurut pendapat teman-teman. Dan ya semoga video ini bisa membantu dan menghibur teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!